Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dan saya bersama rekan saya yaitu Halo, Pak. jadi di sini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah instalasi jaringan komputer yaitu asesmen 1 tentang konfigurasi OSPF. Nah, di sini saya udah membuat toponya dan juga udah membuat tiga root sesuai soal yaitu tiga root dan juga tiga PC dan satu server. Oke, terus kita lanjutkan dengan membuat copper-nya dan serialnya. Oh iya, kita terlebih dahulu di routernya kita ke setting dulu. Kita masukkan dua SI ini supaya ada serialnya, supaya kita bisa menambahkan serial. Nah, terus kita tinggal kita start device. Oh, bentar, kita buat serialnya aja dulu. Satu, satu, kosong, satu. Terus kita buat covernya juga. Sama terus. Terus G000 sama terus. Nah, selanjutnya tinggal kita start device saja. Kita urungkan, kita kenakan semuanya, terus kita tinggal start device. Nah, sudah. Terus kita tinggal tunggu aja dulu device-nya lagi running. Nah, di soal kita berikan nama untuk setiap routernya. Kita berikan nama nanti. Oke, kita berikan nama dulu. Kita SS-kan terlebih dahulu. Nah, udah, terus kita beri nama, kita sysname AR1. Terus kita teruskan. Interface-nya yaitu G00. Nol.
Nah, terus tinggal kita tulis IP address-nya. IP address-nya itu 172.16.2.0. Nah, karena di sini ada dua, jadi kita yang nol itu kita tinggal kita ganti aja, kita tinggal tambahkan. Jadi tinggal ditambah yaitu diganti dua. Jadi 24 0224. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita itu namanya tinggal kita quitkan aja. Nah, kita buat lagi yang keduanya itu gigabyte Ethernet 0.01. Kita interface-kan lagi. Setelah itu kita buat lagi address itu 09. Titik 165 titik 200 titik 22. Nah, karena di sini angka ini agak 1, jadi kita tinggal tambah 224 tambah 1 jadi 225. Itu caranya. Terus kita tinggal enter aja. Terus kita tinggal quitkan kembali. Nah, terus kita ini nih, kita buat lagi yang serialnya. Tadi kita buat yang gigabit internet, sekarang serial. Jadi kita interface-kan aja lagi. Serial 100. Oke, terus IP address-nya. Satu tujuh dua dot 16.3 dot. Nah, karena di sini satu ya, jadi tinggal kita ganti aja. Kita tambah di 1/24 gitu. Kita enterkan aja. Nah, udah, terus kita tinggal quitkan kembali. Kita ganti lagi yang interface yang satunya lagi. Interface apa tadi? Serial ya, serial. Ini sekarang kita lanjutkan yang serial 101. 101. IP address-nya kita buat lagi. Kita buat IP address-nya itu 192.168.100. Karena ini 8, jadi ditambah 1, jadi 9, 924. Oke, tinggal kita enterkan. Nah, udah. Terus kita tinggal quitkan aja lagi. Nah, terus selanjutnya, yaitu apa tadi? Ini kita konfigurasi interface dan alamat IP untuk setiap router dan PC-nya. Ini baru router yang pertama. Tinggal kita lanjut ke PC-nya. Nah, PC-nya itu kita buat IP address-nya. Ini PC pertama ya. PC pertama berarti
Ini IP address-nya 172. Oh, sorry. Sorry. 172. 16. 2. Ini IP address yang pertama ya, yang ada di PC. Itu ada, berarti ini kan 1 ya. Ini 1 berarti 0 tambah 1 jadi 1, kita tulis ini. Terus subnet masknya itu 255.255.255.255.000. Terus kita gateway, gateway ini yang paling awalnya yang ada di R1 nya itu gerbangnya itu 172.16.2, karena ini di rootnya itu ada 2 kan, berarti 2 ditambah 0 berarti kita tulis 2. Ini yang di gateway nya terus tinggal kita, yang kita save aja ya, kita tinggal apply. Nah udah, terus tinggal ini udah tadi, tinggal server. Servernya servernya berapa tadi? 209. Dua ratus sembilan, 165. 165. 200. Ini terus 224 ya, 224 ditambah 2 itu 226, jatuhin 226. Kita lanjutkan lagi 209, 165, 200, karena ini yang di rootnya itu ada 1 ya, 1 jadi 1 tambah 24 jadi 25 yang di gateway-nya. 225, terus kita tinggal save aja. Nah, udah. Terus tinggal kita, apalagi selanjutnya, kita konfigurasi. Kita buat konfigurasinya dengan hello timer 15 detik dan the timer 60 detik. Kita buat konfigurasinya itu di IR1 ya. IR1 tinggal kita, apa itu namanya, buat SPF-nya. OSPF apa itu, OSPF 1 root ID, jadi root ID karena kita di root 1 jadi 1.1.1.1. Oh, salah ya, OSPF berapa itu, OSPF 1 terus ID, terus besok. Atau kita quitkan aja dulu, kita buat lagi root strip ID. Kok nggak bisa ya?
Tuh. SPF 1 router ya, router strip 1. Nah, iya tadi ada kesalahan. Seharusnya router. Router terus kita tinggal area kan, area kan 0. Terus networknya. Tujuh dua ngikutin di IP addressnya teman-teman, dua nol iya, terus titik nol titik nol titik 255. Oke, lanjut. Terus lanjut yang kedua itu yaitu 209 titik 165 titik 200 titik 224 0 titik 0 titik 0 0 titik kali, terus 255 lagi, terus network yang ketiga 172 titik 16 titik 3 titik 0 255. Oke, lanjut. Network terakhir 192 titik 168 titik 100 titik 8 titik 0 0 0 255. Nah, setelah itu selanjutnya tinggal kita apa di apa di OSPF ini tinggal kita interface-kannya lagi. Kita quit aja dulu, quit. Nah, di R1 ini kita interface karena kita mau apa namanya, mau buat hello timer ya. Hello timer interface. Oke. Oh. No no no. Kebetulan no, no, no. Terus kita tinggal apa? Buat OSP timer, hello OSP timer, hello. Nah, terus coba lagi USPF timer hello 60. Berapa tuh? 60. Nah, udah. Nanti udah, terus dia kita quitkan aja. Nah, untuk konfigurasi SPF-nya dan juga hello timer dan the timers-nya, hello timer dan the timers-nya itu hello timer-nya 15 detik dan the timers itu 60 detik. Ini udah dibuat. Selanjutnya yaitu karena kami membagi tugas, yaitu saya di PC 1, R1 dan juga di server 1, dan nanti rekan saya akan mengerjakan di
PC2, R2, R3, dan PC3. Dan teman saya juga akan mengerjakan selanjutnya itu apa verifikasi koneksi untuk setiap PC dan seterusnya. Ya, terima kasih Lutfi. Sekarang saya akan lanjutkan konfigurasi ini. PC R2 dan R3. Nah, kita sistem terus interface serial. Dengan IP address-nya 192.168.2.24. Kita ke 3 byte Ethernet 00 SP 000, kemudian setting IP address-nya 192.16.1.2. Dan untuk router 3-nya interface S101.1.1.1 address-nya 92.68.10.5.24. Dan saya ingat OSPF-nya, kita sudah menyisikan OSPF 1 default-nya, ID-nya kita pakai 222, kemudian area 0, kemudian kita netlock yang bersebelahannya. Ini 1 2 3, 1 2 16 3 0. Masnya 255, jadi 255. Kemudian network yang 1 2 16 1 0 dan 255. Kemudian yang 9.8.8.4. Tembak dulu ya, 1.0.0.1.0.0. IP address-nya 192.8.10. 4 tambah 2. Nah, 4. Kemudian yang atas ke R1 terus S berapa? 101.1.1. Address-nya 9.8.1.0.0.
10. 8 tambah 2, 10. Dan satunya lagi ke PC-nya. Yes. Serial 101. Serial 101. 106 serial 101. Oh, salah, maaf, ini 101 itu harusnya satu kosong satu itu 108, harusnya 198, 110, 24. Maka ya ininya oke, 00-nya kita setting OSF nya F1 router ID nya 333 UPS. Sudah. Kemudian kita cek apa sudah terkoneksi. Di sini saya sudah setting ini IP address PC-nya 172.16.21. Teknis masnya itu kalau 172 itu 255.255. Kalau kelas B-nya itu 192.168 itu 255.255.255. Nah, gateway-nya gateway dari IP router terdekatnya. Ini kan tersambung router satu, maka akan tersambung router satu. Begitu pun yang lainnya sama.
kita ping. Ping ke server dulu. 209 65 200 26. Kemudian coba kita PC PC 3 PC 3 92 98 titik 3. Oh, timeout. Coba kita cek. Jalan sini. Berarti ada masalah di sini ya guys. Coba ke ping ke router 3. Ping router 3. Itu 19.168 titik 1 masuk ya. Kenapa ini masuk? Mau masuk ternyata. Itu loading terlebih dahulu. Coba kita pilih server yang bisa satu PC 3 ke PC ini. PC 3 ke PC 2 ping 172 16 1. Masuk ya. Oke, sekarang setting ini ya. Setting apa? Timer, saya lupa. Ini. Interval ini ya. SPF interval pakainya OSPF timer. Kita pindah ini ya ke serialnya, ke ini ya, interface nya sys. Kita misal ke R1 sudah ya, R1 sudah sama Lutfi. R2 berarti ke sini K00. Terus K000. Terus OSPF kan hello. Tadi kan dibutuhkan apa nih? Ya soal hello-nya 15 detik
Terus tiernya 60 detik. Berarti SPF karena terlalu 16 detik. Tipnya 60 detik. Butuh waktu ya. Apa? Mungkin yang lainnya dulu. Kita coba display dulu. Interface oke okay. Okay, sih bukan yang ini sih, yang ini coba yang S-nya. Dengan R3 nya terus coba ya ini display
01 SMP 01. Gak punya sih. Oh, ada OSPF. Di sini OSPF.